Saya dalam lawatan sama ada ditahan ataupun lawatan biasa, jelas mendapat makluman bahawa anggota-anggota polis sekarang yang bertugas dalam balai polis dan IPK, mereka kekurangan peruntukan ya, dengan begitu serius sekali sehinggakan peralatan meja, kerusi, printer, semua mereka terpaksa beli sendiri from their own pocket dengan izin. Dan sehinggakan kalau ada tahanan-tahanan yang terpaksa ditahan bersama anak-anak dalam lokap yang berlaku di balai polis Jinjang itu, mereka sendiri yang keluarkan duit untuk belikan pampers. Tuan Tuan, ini memperlihatkan bahawa dalam keterbatasan dan kekangan peruntukan yang berkurangan, pihak polis secara individu masih merasa bertanggungjawab untuk mengeluarkan duit poket sendiri bagi membantu tahanan-tahanan, membantu orang lain. Itu pun polis terus dikutuk. Polis tidak profesional, polis tidak baik dan sebagainya. Saya tak nak saya digunakan. Yang Berhormat pandai spin. Saya ucap terima tanya. Saya faham. Saya nak bagi tahu Yang Berhormat di sini. Saya faham. Di sini saya minta jawapan yang jelas. Dengarlah dulu. Yang Berhormat, you tengok. Duduk dulu. This is too much. Duduk dulu. Yang Berhormat, keluarkan arahan politik. Tangkap kami salah guna arahan dan undang-undang yang ada. Kemudian dalam fora ini, bila masa kita gunakan nak bagi tahu bahawa kita prihatin dengan anggota polis biasa sanggup nak guna duduklah dulu untuk duduk apa? Dulu ambil ya peluang politik bang untuk jaga penghargaan sehari, bukan soal sehari yang menteri jawab dulu ya mama, soalnya salah guna kuasa mama, biar menteri jawab dulu. 4 jam menangis kena tahan buat apa nak bagi tahu kepada dewan ni? Jangan nak hina orang lah. Saya simpati, saya minta jawapan jelas. Saya simpati tetapi tunggu jawapan saya. Dalam keadaan kekangan, kekurangan pihak polis, keluar poket sendiri, polis terus dikutuk. Sedangkan mereka perhatian. Saya faham. Kita memang, tak kutuk semua. PDRM sebagai sebuah jabatan kekurangan peruntukan. Memang ada pondok polis, balai polis, IPD, IPK yang kekurangan. Memang. Tetapi tidak semua. Saya sendiri turun ke bawah. Apabila saya turun ke bawah, saya tidak pergi hanya di kaunter balai atau kaunter aduan. Saya pergi ke lokap. Saya tanya sendiri dan saya lihat sendiri soal ventilation cukup atau tidak. Soal basic human right untuk seseorang ditahan itu. Jangan menuduh sembarangan. Saya turun ke bawah. Saya simpati dalam perkara ini. Tetapi jangan buat lakukan tuduhan seolah-olah kami lepas tangan dalam soal itu. InsyaAllah selagi saya berada di sini, saya pastikan perkara yang terbaik saya lakukan. Jangan mudah menuduh. Kesian pegawai-pegawai polis saya yang bekerja 24/7. Tidak ada penghargaan yang sudah diberikan. Semua tuduhan mengatakan ini adalah tuduhan politik, sasatan politik. Lihatlah apa yang berlaku pada diri sendiri. Kalau kita tuduh begini, empat jari tuduh pada kita. Kenapa dalam kerajaan itu ada tweet beli private jet untuk Perdana Menteri tapi dalam tak ada tweet untuk Menteri Tentara balai polis kita? Ini isu kami nak tanya. Kekurangan jangan ada. spin tak tahu Yang Berhormat seperti, this is my floor, you bangun, tak ada adab. Tanya betul-betul ya. Saya akan jawab. Ya. Saya pun tegur. Kata, kekurangan, kekangan memang ada. Tetapi kita bukan tutup mata. Kita berusaha untuk cari peruntukan supaya balai-balai polis, pondok polis, IPD, IPK dapat kemudahan dalam semua hal untuk kemudahan semua pihak. Ini komitmen saya dan janji saya, insya-Allah saya akan lakukan. Tapi tolonglah jangan kutuk. Jangan kutuk teruk-teruk. Kita boleh berbeza pendapat. Tetapi dalam soal keselamatan, jangan ada kompromi di kalangan kita. Ini keutamaan kita. Ya, bahkan serai bangun di belakang. Ya, jadi dalam hal itu, saya fikir kita rasionallah dalam kali ini. Jangan emosi. Dan kita terpaksa menjawab berdasarkan kepada fakta.